Amin. Dermawan. Amin. Kadang-kadang suka ngasih, suka diambil lagi. Burung sikutan dong. Iya. Iya, iya. Banyak yang bilang sih saya mirip Bobby Maulana. Iya. Tapi yang ganteng usang pusa, yang muantap dan sah. Baik hati. Amin. Dermawan. Amin. Kadang-kadang suka ngasih, suka diambil lagi. Burung sikutan dong. Iya. Iya, iya. Banyak yang bilang sih saya mirip Bobby Maulana. Iya. Tapi yang ganteng usang pusa, yang muantap dan santuy lah. Oh, iya. Ada tambangnya. Tambang. Tambang. Mulai sumur. Alhamdulillah. Ya, bareng. Iya, alhamdulillah ya Ustadz. Anak-anak tetap senang meskipun baru kena musibah Ustadz. Ya, alhamdulillah. Saya senang banget ngelihatnya santri dan santriwati kita bisa ketawa-tawa, bisa senang seperti ini Ustazah. Oh iya Ustazah, sebenarnya ada satu kabar gembira yang saya lupa sampein ke Ustazah. Kabar gembira apa Ustadz? Jadi gini Ustazah, kemarin kan saya sama Ustadz Musa ke Kementerian Agama. Nah, alhamdulillah proposal yang kita bikin diterima dengan baik. Dan insya Allah nanti ada donatur yang akan menyumbangkan uangnya buat pembangunan pesantren kunanta lagi. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti santri dan santriwati kita bisa belajar dan bisa senang-senang lagi di pesantren kita, Ustazah. Amin. Amin, Ustaz. Sekarang kita buat anak cewek berantem sama anak cowok. Caranya? Eh, siapa sih yang lempar kerudung ini? Kenapa aku tahu? Hawil. Eh, kamu ya? Kan udah ngawur ya. Oh, berarti Lina Yani ya tuh? Loh, bukan kita yang lempar. Kita dari tadi di sini nyuci. Iya, benar. Lagian kamu yang ngambil kerudung, malah kamu yang marah. Aneh. siapa yang ngambil? Berarti kamu yang lempar kan? Enggak, bukan kita. Iya. Enggak. Lagi Wan. Iya. Pasti. Ayo. Kerak. Tarik. Tarik Wan. Kena lagi nih. Lempar. Ini siapa sih yang lempar itu? Jangan lempar baju dong. Jangan nih. Salam. Astagfirullah. Tadi itu bur, suara apa tuh ya? Suara kuda Nil kepleset kali ya? Mana mungkin Ustadz. Ini kan sungai.
Kalaupun ada, adanya di Sungai Nil. Kuda Nil, adanya di Sungai Nil. Iya. Berarti kalau kuda laut, di laut dong. Iya, ini perasaan saya gak enak, Mon. Kenapa? Saya takut ada apa-apa menak santri. Apa ya, Ustazah? Ini kayak ada yang jatuh ke sungai ya? Takutnya ada yang hanyut. Yaudah, Ustazah, kalau gitu amanin santri dan santriwati. Saya mau coba cek Ustazah ya. Iya, iya, iya. Mari Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada deh, ayo, sekarang kita ke pinggir ya. Ustadz, diatur di ke pinggir, Ustadz. Anak-anak, ayo ke pinggir semuanya. Ya, jangan ada yang kerja lagi, jangan ada yang nyuci lagi. Ayo ke pinggir. Ke pinggir semuanya, ke pinggir. Ustadz. Ya. Ayo, nah, terus. Ini aneh-aneh aja juga. Emon ngapain naik? Kan Emon bukan santri. Banyak kan gaul sama sapi sih, jadi ngikutin orang. Ustadz, emang juga takut tenggelam, Ustadz. Takut tenggelam? Ya kalau tenggelam palingan ngambang. Ngambang, Pelampung kali. Jauh amat, Pelampung. Udah jauh, ketemu gajah lagi. Wassalam, Ustadz. Ustadz, itu Kelampung. Ini Pelampung, Ustadz. Kalau ke Kelampung, ketemu gajah sama bawang, sama durian, sama pisang. Pak RT! Lawan Pak RT! Pak RT! Kamu! Tega kamu membuat anak saya tenggelam! Di mana akhlaknya? Maaf Pak RT! Gak! Kamu harus saya hukum. Maaf Pak RT. Enggak. Ikut saya. Ini udah kumpul semua kan? Siapa lagi yang belum kumpul? Siapa? Gimana aku tahu? Siapa ya? Tolong bantu. Coba. Siapa yang belum ada di sini? Sudah pada di sana, Bang Ube. Ayo, Bang Ube. Oh iya. Haikal belum ada di sini. Iya. Haikal udah di sini, Bang Ube. Iwang. Hawim. Lah kok hilang? Loh, Haikal kok bisa hilang? Ya, salah. Astagfirullah, Haikal. Gimana, Ube? Yaudah, kalau gitu biar coba saya cari dulu, Ustazah, ya. Jangan ada yang kemana-mana. Harus sama-sama Ustazah Safa terus ya, Fahim Tum? Fahim Na. Ustazah. Nggak bisa didiemin. Adalah pertahanan terdepan dalam bangsa dan negara. Mengerti? Mengerti! Oleh karena itu, Hansip harus kuat. Jangan sampai letoy. Kalau letoy, negara akan... Letoy juga! Akan mecat kamu! Di mana akhlaknya? Kalau kamu letoy, kamu tidak kuat untuk menjaga negara. Untuk apa ada kamu? Capeknya saya, Pak Red. Ya makanya, kamu tuh harus jadi hansip yang siap dan siaga. Oleh karena itu, kamu harus latihan bela diri.
Siap! Siap! Oh, Pak RT, Pak RT! Lawan Pak RT! Pak RT, Pak RT! Pak RT, lawan Pak RT! Hei, toke, 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 sini, sini. Kamu tuh ngapain tau ya, trek-trek kayak gitu? Wawan kenapa? Itu loh, Pak RT. Wawan. Wawan hanyut di sungai. Oh, hanyut. Hanyut. Cepung, bayi. Hanyut. Apa? Ya ampun. Wawan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Mengapa? Jangan sedih dulu. Kan kita belum tahu Wawan hanyut itu meninggal atau enggak. Cabang boy. Aduh, ih, ini anak ya. Nggak ada pakai-pakai nyawa temen. Pirin! Buruan ke sungai. Cepat! Ube. Gimana? Anak-anak udah kumpul semua belum? Belum, Ustadz. Belum. Haikal yang belum ada. Waduh. Haikal! Assalam, Haikal, Ustadz. Aduh, no. Kemana dia, Ustadz? Makanya nih, Ustadz. Kita harus cari Haikal nih, Ustadz. Iya. Ya, salam. Ustadz,